Oke sahabatku, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam satu aspal. Biarlah debu aspal ini menjadi bukti perjuangan kita dalam mencari rezeki. Oke, baiklah sahabatku, ini di depan kita sudah terparkir manis. Ada Pandawa 87 Volvo B11R 430 Havi Sip. Nah, ini dia tujuan Banyuwangi. Ini mantap banget untuk tronton yang satu ini, sahabat RV. Segera berkumpul kembali. Masyarakat sudah mulai untuk dipercepat, silakan untuk menuju lantai 2 kembali. Masyarakat segera dimulai agar segera terselesaikan. Silakan untuk karyawan PO maupun pengurus yang mengikuti acara di lantai 2 segera dipercepat untuk naik kembali. Ini benar-benar sangat luar biasa untuk Pandawa yang satu ini, sahabat. Ini untuk tujuannya rute Jakarta Banyuwangi. Merapat kembali, acara akan segera dimulai. Dan silakan ditunggu untuk acara segera dimulai. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ini menggunakan mesin Volvo dan dari karoseri Adi Futro. Mantap banget ini, Bang. Ini penumpangnya tak sepertinya belum masuk ini, sahabat, masih mau di apa tadi kata konduktor, mau dirapiin dulu tempat duduk penumpangnya. Mau sepertinya kemungkinan sebentar lagi untuk Pandawa 87 Herbie sudah bersiap, sahabat, untuk diberangkatkan. Terlihat itu pengurusnya sudah bersedia untuk sebentar lagi mengasihkan surat jalan atau manifest sama kondektornya. Ini sepertinya dikawal sama pengurusnya langsung ke depan. Itu terlihat pintunya sangat bagus banget itu, sahabat. Nah, ini langsung berangkat menuju Banyuwangi. Oke Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Pokoknya buat para driver dan para dan kondekturnya, salam satu aspal, Mas Bro. Biarlah debu aspal ini menjadi bukti perjuangan kita dalam mencari rezeki. Oke sahabat, itu tadi ada Pandawa 87 dan di samping kita ini ternyata sudah ada yang terparkir manis, yaitu bus Haryanto Rambu Base. Ya. Jadi Rambu Base untuk rutenya tujuan Jepara. Ini dia si Arjuna. Kalau biasanya ada Gatot Kaca, yang ini Arjuna, sahabat, untuk Menara Kudus PO bus Haryanto. Ini jet bus 3 juga ini untuk bus Haryanto ini. Kita coba keliling juga ini untuk mumpung beliau ini lagi terparkir manis di terminal Kampung Rambutan ini. Namun belum tahu untuk pemberangkatannya pukul berapa. Namun sebelum dia berangkat kita ambil dulu, sahabatku. Kita keliling-keliling dulu. Kalau tadi kita ketemu dengan Herbie, ini kita ketemu dengan Arjuna. Pemana cinta? Pokoknya untuk Haryanto ini
ciri khas selain dari wayang Arjuna dan juga Gatot Kaca adalah solawat solu ala nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini pokoknya solawat itu merupakan ciri khas dari VO Bus Haryanto. Selain dari Menara Kudus dan juga Arjuna dan juga Gatot Kaca adalah solawat. Oke, baiklah sahabatku, ini sepertinya sudah ada yang baru tiba dengan riveri kuning bercampur hitam sahabatku. Ini Madu Kismo dengan tujuan Madura. Dan di depan juga ada Scania Trans Jawa dari Harapan Jaya Double Decker. Ini sepertinya untuk yang Madu Kismo ini baru tiba ini sahabatku. Sedangkan untuk yang Harapan Jaya ini kemungkinan baru mau berangkat menuju ke Pulau Jawa. Kita coba ambil yang double decker ini dulu. Emang benar-benar sangat luar biasa untuk di jam-jam siang ini bus-bus premium semua, terutama bus-bus yang jarak jauh. Ini untuk Harapan Jaya yang double deckernya masih menggunakan jet bus 2 sahabatku. Di sini nih, belum tahu ini untuk tujuannya, sepertinya Blitar ini sahabat loh. Ini sepertinya Harapan Jaya dengan tujuan Blitar. Itu untuk Madu Kismo tujuan Jakarta Denpasar. Berarti ini tujuannya Madu Kismo ini arah Bali. Oke, baiklah sahabat, ini sepertinya untuk Madu Kismo sudah bersiap. Ini sepertinya apa langsung berangkat atau pindah parkiran ke belakang. Sepertinya ini berangkat sahabat. Mungkin ini bukan bus terminal Kampung Rembutan sepertinya. Madu Kismo dengan tujuan Denpasar Bali jet bus 3. Di sini tinggal menunggu ke pemberangkatan untuk Harapan Jayanya. Tadi penumpangnya sudah naik sahabatku, namun ini belum diberangkatkan mengingat apa kemungkinan masih menunggu surat jalannya. Terlihat itu di dalam tugasnya lagi di loket. Berarti ini sebentar lagi langsung berangkat untuk Harapan Jaya. Ini dengan tujuan Blitar. Oke, baiklah sahabat, itu sepertinya untuk Harapan Jaya sudah bersiap untuk diberangkatkan. Terlihat itu petugas loketnya sudah ikut serta naik ke dalam busnya. Kemungkinan busnya dikawal sampai ke depan. Ini berangkat menuju Blitar. Oke, Pak Supir, hati-hati. Selamat jalan. Semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabatku, ini ada satu unit lagi busnya Rosin. Nah ini Volvo Beat juga ini sahabatku, Volvo Beat 11R 430 HP Isuzu Millennial Bus. Nah ini mirip sama tadi Pendawa 87 yang Herbie. Yang ini ada pramugari cantiknya itu sahabat. Terlihat itu lagi memasuki barang-barang calon penumpangnya. Itu lagi buka bagasi beliau. Nah ini mbaknya.
Ini tadi sudah ada yang masuk, sepertinya belum. Tadi baru barang-barangnya yang dimasukin. Sabar, nah itu untuk calon para penumpangnya itu ada dua. Langsung itu ada yang baru tiba lagi untuk kerosin yang double decker, sahabatku. Yang di belakangnya ini untuk sepertinya untuk yang bagian depan ini tronton yang Volvo langsung berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan menuju Kota Malang Solo. Oke Pak supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin ya robbal alamin. Itu ketutup sama Arya Prima, kita langsung ngambil yang double decker ini sahabatku, tujuan Blitar Solo Jakarta. Ini jam-jam sibuknya bus-bus Rosalia yang tiba di terminal Kampung Rambutan. Nah, itu terlihat sahabat untuk para penumpangnya, ini benar-benar sangat luar biasa untuk peminat bus Rosalia Indah, terutama di tujuan Blitar Solo. Oke sahabatku, sepertinya untuk Rosalia dengan tujuan Blitar Solo berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Oke Pak Supir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan semua. Amin ya robbal alamin. Rosalia double decker si bongsor.